Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ting Nisius, I did cover. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Hilya TV. Di sini Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Tapi sebelum kesana, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja ya, momen tersweet malam hari ini vitamin full deh buat para fans Ayu Ting Ting. Di mana di sini Ayu Ting Ting memposting foto kebersamaannya bersama sang idola atau sang calon ya, sang calon imam, siapa lagi kalau bukan Aditya Yusman. Wow, bajunya serasi banget ya, pink abu-abu gimana gitu, manis banget. Kemudian di sini dikutip dari akun Instagram titin5425, di sini memberikan komentar, manisnya dua sejoli, aduh baper Ayu Ting Ting Aditya. Kemudian dari postingan titin5425 banyak sekali ya komentar berdatangan, salah satunya dari Lintang 3138, alhamdulillah dah lega terobati. Sama dong dengan Mimin juga terobati dengan adanya foto yang diberikan oleh Ayu Ting Ting ya, ini adalah vitamin untuk kita semua. Kemudian dari My Mommy, semoga langgeng dan bahagia sampai tua, sampai maut memisahkan, amin ya robbal amin. Kemudian masih banyak lagi ya, dari Ninukus Haryati, best couple yang bahagia dan serasi, bikin adem, maknya terasa dapat asupan vitamin. Wah, komentarnya ya jelek banget deh di hati Mimin. Kemudian dari Rasmi Niasya, semoga kalian berdua bahagia ya Ayu dan Adit sampai nenek dan kakek ya. Kemudian dari Husna Ocha di sini mengucapkan, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua niat baikmu, nak, engkau berhak bahagia. Doaku selalu menyertaimu. Amin ya robbal alamin. Kemudian dari Mae, semoga lancar menuju hari H. Amin ya robbal alamin. Begitu juga dengan Mimin mengucapkan selamat ya kepada Ayu Ting Ting, best couple deh untuk malam hari ini, vitamin full untuk para fans Ayu Ting Ting. Oke, ini saja informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk malam hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.